Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Persiapan upacara selesai. Dimohon para pelayat dan keluarga mengambil tempat yang ditentukan. Upacara pemakaman jenazah almarhum Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Victor Robinson Mabitumbulu NRP 4628 SRT dimulai. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pemakaman siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Riwayat hidup singkat. 1. Nama Victor Robinson Mabitumbulu. Pangkat Korop. Laksamana Pertama TNI Purnawirawan. NRP 4628P. Jabatan terakhir. Mantan Kapok Saliki Operasional Kesatuan Mabesal. 2. Pendidikan A. Umum MPB 3 tahun 1966, militer seskoal tahun 1984. 3. Dilahirkan di Balige pada tanggal 24 Juli 1942.
anak kelima dari Bapak Guru Nathan Napitupulu almarhum dan Ibu Turia Margareta Boru Sila Siahaan almarhum. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak perempuan. 4. Bintang jasa tanda jasa. 1. Bintang Yuda Dharma Nararia. 2. Bintang Jalasena Nararia. 3. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun. 4. Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun. 5. Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun. 5. Meninggal di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada tanggal 7 Juli 2019 karena sakit. Jakarta, 10 Juli 2019, atas nama Komandan Garnisun Tetap 1 Jakarta, Kasgar 1 Jakarta, Safrudin SKMM MTRHAN, Kolonel Infantri NRP, 32602, selesai. Pembacaan apel prasaja oleh Inspektur Upacara. Apel persada, kami, Kepala Disfaslanal atas nama negara dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepersada Ibu Pertiwi jiwa, raga, dan jasa-jasa almarhum. Nama, Victor Robinson Napitupulu. Pangkat, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan NRP 4628-P. Jabatan, mantan Kepok Sahli C Operasional, putra dari Bapak Guru Nathan Napitupulu almarhum, yang telah meninggal dunia demi kepentingan dan keluhuran negara dan bangsa pada tanggal 27 Juli 2019 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Jakarta, 10 Juli 2019, Kepala Disfaslanal, Hugo Santoso, Laksamana Pertama TNI. Pasukan Pasang Sangkur. Pasang Sangkur! Persiapan penurunan jenazah. Itu yang sampai ketinggalan tuh. Penurunan jenazah, penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah almarhum, hormat senjata. Aduh, aduh, aduh. Tak bilang bilang. Thank you.
Acara keagamaan dimohon para bawa pendeta untuk melaksanakan acara keagamaan. Kita silakan. Pasukan disilakan. Pasukan istirahat di tempat. Tugas minta itu cangkul ada enggak? Mari kita